Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Milenial Gokar Kepri Natuna dalam kegiatan Gokar Safari Ramadan. Bersama saya Rangga dan rekan kerja saya Rizka. Nah, alhamdulillah malam ini kami sudah berada di Masjid Baldatul Falah, Desa Telanga, Kabupaten Natuna. Nah, spesialnya lagi nih, malam hari ini adalah Safari Ramadan Partai Golkar yang ketiga di Kabupaten Natuna. Nah, kami juga mau menyampaikan salam hangat dari Bapak Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar. Dan beliau berpesan dalam menjalankan ibadah salat tarawih di masjid, selalu mengedepankan protokol kesehatan. Ya, betul sekali Bang, karena dengan mematuhi protokol kesehatan, kita juga sudah membantu menekan angka penyebaran COVID-19. Oke guys, sekarang kita akan siap-siap untuk salat tarawih dan persiapan nih Bang untuk pembagian pakai tarung dan sejadahnya. Oke guys, ikutin terus kegiatan kita ya. Oke guys, telah hadir bersama saya Bapak Hadi Chandra selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Natuna dan Bapak Haji Bujang Jermain selaku Pengurus Masjid Raudatul Falah Desa Telanga Kabupaten Natuna. Nah, saya mau nanya nih Pak, tanggapannya mengenai Golkar Safari Ramadan kali ini. Ya, alhamdulillah hari ini malam yang ketiga, titik yang ketiga kita DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Natuna membagi sumbangan kain sarung dan sejadah, sumbangan dari Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto. Beliau menyumbangkan lebih kurang 1 juta kain sarung se-Indonesia. Jadi alhamdulillah kami menjalankan amanah ini, titipan juga dari Ahmad Maruf Maulana, Ketua DPD 1 Partai Golkar, bersama Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Rizky Faisal. Kami juga menjalankan amanah ini untuk membagikan di Kabupaten Natuna ini lebih kurang 2.000 eksemplar. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini untuk salah satu pengurus Masjid Raudatul Falah, kami minta apa yang Bapak sampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Masjid Raudatul Falah sangat berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar yaitu Bapak Airlangga Hartarto yang telah memberikan berupa paket sarung dan sajadah di masjid kami. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak dapat bermanfaat bagi kami dan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Partai Golkar tetap jaya dan sukses hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Airlangga Hartarto yang telah memberikan paket sarung dan sajadah. Semoga bermanfaat dan semoga Golkar semakin maju. Amin ya rabbal alamin.